Halo guys, balik lagi bersama gue Fabian Firdaus di Sport Indonesia Season 3. Oke, kembali lagi di Sport Season 3. Cuman kali ini kita main di Dark Injection Sport. Ya, karena gue pindah versi ke Dark Injection, Sevan-nya yang kemarin tuh hilang, yang kita jadi manusia reptil. Rencananya gue pengen ya berubah jadi manusia reptil, terus gue pakai kaki segala macam, tapi ternyata hilang ya. Dan gue mainin lagi sekarang udah fase ke DNA 3 sih, kayaknya sama kayak yang kemarin. Dan kekurangan yang sekarang banyak spare part yang hilang karena kita main dari awal lagi kayak gitu guys. Dan gue bikin makhluk baru di sini yang cukup keren sih ya, kalau menurut gue ya keren sih, kalau nggak tahu kalau buat kalian ya. Dan gue nggak tahu kenapa makhluk ini pada ngilang-ngilang gitu bro, apakah ini ability-nya atau emang ngebug? Kayaknya sih ngebug gitu ya kan. Dan tujuan utama gue di sini adalah untuk mencari spare part, karena spare partnya udah pada hilang kan, jadi gue harus hunting makhluk lain ya. Tujuannya untuk mencari spare part sih awalnya, gue tuh jadi makhluk yang baik guys. Lihat nih, di teori evolusi gue tuh sempet jadi makhluk baik guys. Tuh, lihat apa? Nih, generasi ke-11 gue tuh makhluk apa ya, tumbuhan baik gitu loh tuh. Ada dance, segala macem ya kan. Cuman ternyata gue dijahatin guys. Dan di generasi ke-12 gue berubah jadi alien. Fuck man, udah baik malah dijahatin, ya udah sekalian aja lah gue jadi orang jahat. Kesel banget gue bro. Gue gimana ya, udah mencoba baik tapi malah diserang ya. Ya udahlah ya kan. Dan sekarang gue di sini keliling bersama geng gue guys, yang mereka suka hilang-hilangan gitu. Dan gue super powerful ya di sini. Kalau kalian lihat di sini, gue ada extra detail yang dari topengnya ini atau dari kepalanya ini memeluk anggota tubuhnya guys. Jadi sebetulnya ini adalah laba-laba yang kena mutasi genetik ya. Ceritanya mutasi kena tempelan apa gitu, terus dia badannya kayak dipeluk sama aliennya gitu. Frok, tunggu akhirnya dia berubah jadi kayak gini. Ya itu imajinasi gue aja sih. Namanya juga spor, harus imajinatif ya kan. Hahaha, ini ada kodok di amfibia, kita bantai aja guys. Jadi ya btw ini adalah planet baru, karena planet sebelumnya itu udah pada gone semua, termasuk planet si Kapten Jotaro yang di season 1. Gue juga bingung kenapa mereka pada gone guys. Tapi ya udah, mungkin emang kita harus move on dari season 1 karena kita sudah berada di season 3. Oke, itu pantatnya kenapa kebuka gitu sih? Abis nembak tutup lagi dong. Oke, dadak tutup. Iya, ini kayaknya sih ngebug ke semua makhluk deh, bukan gue doang tuh. Soalnya banyak yang ngebug gitu bro. Aduh. Karena ini gue banyak banget ya pasang mods gitu kan. Dark Injection tuh di barat, di Minecraft tuh dia mod pack guys. Oh, ini dia guys, makhluk ikannya yang ada di season 3 sebelumnya. Di Sevan yang sebelumnya, sekarang kita berkelahi guys. Kuat ketemu kuat guys. Oke, let's go. No kidding bro. Siapa yang menang bro di sini? Aduh, makhluk gua mati satu, tapi gua masih menang. Gua masih menang. Oh, ini alpanya. Bro. Oke, let's go. Aduh, karakternya pada ijo gini, man. The heck. Anggapnya lah ability lah. Daripada kagak ada video. Nah, satu lagi dah. Oh, 4 lagi anjir. Han 4 Naga Air. What the heck? Oh, ini sarang mereka, guys. Sekarang sarang mereka tuh ada di sini ya. Please lah, kenapa jadi kayak gini spor gua? Apakah karena mod grafik ya? Lah, sotoy banget lu. Makan nih. Oh. Oke, gua mau cari alfanya, apa masih ada alfanya? Apa masih ada? Shit, alfanya udah habis, bro. Tapi di sini banyak banget tulang loh. Banyak tulang DNA gitu, jadi harus gua ambilin, guys. Karena ini sangat penting ya. Gue tuh gak bisa ninggalin hal-hal kayak gini men. Oke, 4 lagi. Karena 4 lagi sekalian aja lah gue bikin punah ya. Gak tanggung-tanggung. Kalian kita bikin punah bro. Habis mereka juga jalannya lambat kan, gak ada kaki. Pasti easy lah. Walaupun emang attack-nya kuat banget guys. Gila, temen gue dikeroyok sendiri. Oh enggak, one by one. Gue bantuin. Cret. Oke, 2 lagi sih. Oke, di sana juga menang. Jadi 1 lagi. Let's go eat. Makan. Oke, di sana ada babynya guys. Seperti biasa, baby adalah incaran kita. Ah, punah, mantap. Kita healing dulu guys. Ada teman kita yang sekarat, teman kita biar kita healing juga. Tuh darahnya tinggal 20-an. Dia jadi korban bullying tadi. Sini. Lah, malah terbang, cok.
Udah terbang anjir. Sini dulu lah. Dan sekarang kita jalan lagi. Kita sudah membantai makhluk kita yang di episode sebelumnya, karena kita sudah tidak membutuhkan dia lagi guys. Kita harus cari lagi makhluk yang lain. Wow, ini darahnya cuma 40 bro. Kenapa makhluk di sini sentimental semua anjir sama gua? Attack 12. Oke, dia punya attack yang lumayan canggih sih. Wah anjir, gua malah diserang duluan bro. Ya udahlah, mau tidak mau ya kan. Cukup annoying sih grafik yang kayak gini, entah kenapa ya. Malah jadi kayak sedikit ganggu. Tapi ya udahlah. Mana ada alfanya nih? Gak ada alfanya makhluknya. Aduh, sini 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 sini, dikit lagi mati dia. Gue juga dikit lagi mati sih. Darah tinggal 8. Oke oke oke. Gue makan dulu. Hah, ada yang kesedot anjir. Disedot, mau dijadiin titan tuh kayaknya tuh. Sekalian guys, 3 lagi dia soalnya punah. Oke oke, kita suruh duduk. Aduh gak kena, tembak aja. Surut. Waduh mantap. Oke, kita bacokin lagi ya. Guys, oh ya sekedar info, mungkin kalau tiba-tiba gue menghilang dari YouTube dan kalian pada nyariin gak tahu kemana, itu tandanya PC gue rusak guys. Karena gue juga rekaman kayak gini, apa ya, PC gue udah pada mulai kebakar bro. Ini juga gue paksain PC gue. Jadi kalau misalnya ngilang, ya udah maafin ya guys ya. Gue juga gak ada uang cowok buat maksain PC gue untuk upgrade. Aduh. Jadi ya sekian dan terima kasih banyak info yang kurang penting ini. Ya tapi mungkin penting juga sih buat para penonton gue, karena ya kadang kan ada aja yang masih nungguin gue gitu kan. Gue juga gak enak lah sama kalian yang nunggu-nungguin, yang nyariin gitu. Tapi ternyata gue gak upload-upload. Aduh kayak gitu bro. Sebetulnya tuh channel bukan dead, tapi PC-nya yang dead. Orangnya masih pengen ngupload. Tapi ya ya sudah ya. Oh ini ada planet lain bro, keren banget dah. Keren banget itu planet. Kok sekarang jadi kelihatan banyak planet ya? Oh ya, karena gue pakai mod grafik juga sih, jadinya kelihatan banyak planet gitu. Oh ini udah mulai mendingan. Udah gak terlalu ijo-ijo gitu. Biasanya kan ijo-ijo berubah-berubah anjir karakternya. The fuck. Tapi sekarang udah gak guys, udah mendingan ya. Gue masih mau mencari spare part tulang-tulang. Cuman untuk sekarang gue harus jadi makhluk yang paling kuat aja sih. Soalnya kan, apa ya, gue pasti dibantai orang bro. Tuh, anjir, ada bunglon gede banget guys. Gede banget guys dia. Gila. Ini monster gua yang ada di season 1. Eh bukan, 2 di amfibia. Oke, sekarang banyak ya monster-monster yang di amfibia muncul kesini. Wah ini apa nih guys? Maxis Cak namanya. Cak, mati lu Cak. Mati lu Cak. Gua ketemu Cak mulu dah kayaknya di season 1 gak? Kayak pernah ketemu deh. 1 atau 2 gak tahu. Gua cukup sering sekarang rekaman spor. Bukan cukup lagi, terlalu sering sih. Tapi ya sudah, namanya game seru guys. Saya suka sekali Spore soalnya bebas, bisa ngapain aja gitu kan. Oh mati lu bro, gue sekarat bro. Gue mau ngebantai yang bocil aja lah. Nah oke, dua lagi biar teman gue aja lah. Robot anjir, dibantai robot gue. Cabut. The fuck bro, gue dibantai robot. Ayo gue bantuin. Kita matiin robot terakhir. Oke, ayo kita party, kita makan. Sekarat semua kita, men. Waduh. Hampir aja dalam keadaan genting. Padahal satu lagi monster Cak menang kita, guys. Tapi dia enggak ada sih. Ah, udahlah kita makan robotnya, guys. Gua anjir, temen gua malah fighting, bro. What the fuck? Darah udah sekarat. Pada isi darah. Tuh gua support, nembakin aja gua. Makan dulu, makan. Oh ya, gua masih mau cari monster Cak lah, coba kayaknya ada dah. Atau satu kesedot alien ya? Ah, ada aja dah. Tapi ini ada sih. Lagi jadi telur gitu. Oh nih, netes rezeki. Kamu netes untuk mati. Weh, angkat tangan lagi. Aduh. Ijo-ijo gini anjir spor gua. What the heck? Ya udahlah ya. Namanya juga game burik. Enggak deng, game bagus bro Spore. Siapa bilang Spore game burik? Berantem lah muka anjir. Oke, ini adalah ikan gua yang ada di season 2 guys. Dia adalah ikan ganteng. Apa ya namanya, handsome fish. Lah gua gak dapet apa-apaan ngegali gituan. The heck, gua gak dapet apa-apa gua. Coba, tuh dapet mata. Tadi gak dapet apa-apa anjir. Oke, kenapa gua balik lagi ke tempat si kadal ini? Udah malah dia sekarang masuk ke hutan. What the heck. Kita ketemu dia lagi ya. Oke. Dan kita sekarang bertemu dengan Shaman Ken yang ada di Amphibia Live. Waduh. Ya kan, kita bertemu dengan Shaman Ken. Terus di depan apa nih guys? Monster apa nih? Gluh. Lah kecil banget cok. Gue kira gede. Kita bertemu Gluh. Gluh adalah monster tidur.
dengan pusarnya yang sangat besar karena waktu lahiran di Kodek. Oke, di sini kita bertemu dengan Talis, spesies Spinosaurus yang sangat idiot ya. Jadi kita diemin aja, kita ambil tulangnya, guys. Kalau gue bisa ngeror, gue roar deh. Aduh, wah ternyata dia memilih untuk mati, guys. Let's go. Kita bikin punah dia, guys. Asal pencet gaming, yang penting attack. Racun. Asal pencet gaming, yang penting attack. Racun. Ya, temen gue mati, bro. Asal pencet gaming. Mati gue. What the fuck. Kalah gue, bro. Set telur gue hijau ya, ternyata. Ah, anjrit, bro. Mana sepi banget lagi nih, base. Aduh, gue mau evolusi ya. Jauh banget, guys. Jauh banget, guys. Gue butuh sayap sih. Gue harus terbang pakai sayap. Kita harus evolusi jadi sayap, guys. Ada yang komen, bang. Jadi, Godzilla. Wah, udah bosen, bang. Jadi burung. Oh ya, udah pernah. Gue pengen coba tuh. Ada yang komen aneh tuh, bro. Bang, jadi kuntilanak. Let's go. Gue mau cobain dah. Bisa gak ya gue jadi kuntilanak ya? Ya coba, bro. Kita coba, bro. Ayo, let's go, let's go, let's go. Let's get married, bro. Oke, guys, kita sudah berubah. Rencana sih jadi kuntilanak, mulai jadi monster apaan ini. Aduh, woy, lu terbang kira-kira dong. Aduh, tapi guys, emang yang gue incer kan agility ya. Cuman sekarang kita udah dapetin apa yang gue mau, ya kan. Gue punya lompatan super tinggi, terus gue punya sayap buat terbang ya. Jadi agility gue buat bergerak kesana kemari tuh enak gitu, bro. Jadi wush terbang gitu. Cuman gue gak bisa lari sih, gue gak dapet speed ya. Coba ya, tapi udah oke sih. Terus dari segala jenis damage tuh udah mantap, guys. Lumayan bagus gitu. Jadi ya, kita bisa adventure dengan monster yang aneh ini. Cuman kita sampai sini aja karena rekamannya udah lama. Gue gak mau hard disk gue penuh ya. Hard disk gue soalnya udah tinggal sedikit. Gue beli hard disk lagi, satu lagi malah error, kagak jelas. Ya, just sekedar info, kalau misalkan gue tiba-tiba ngilang dari YouTube, berarti tandanya PC gue meledak ya. Mari buka donasi untuk bantu Fabian. Gak. Oke, guys, sampai di sini aja. Terima kasih udah nonton video sport gue kali ini. Dan jangan lupa untuk terus komentar biar kita semakin dekat. Dan saranin gue apapun build pasti gue lakuin kalau misalnya menarik buat gue. Dan juga untuk editing ya, sorry banget kalau misalnya editing gue agak kurang karena emang waktunya yang agak sedikit untuk ngedit. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa di next video. Saksikan video gue yang lain ya, guys.